Apa yang akan kalian saksikan sekarang adalah cerita mengenai kesalahan fatal seorang pelajar. Kamu kenapa sih? Aku ditipu. Uang sudah habis semua. Uang di rekening hilang. Kita mau apa lagi? Udah 3 bulan lebih pakai oksigen aku dan kamu tahu itu bentar lagi habis. Fisik. Kamu ini aku tuh bingung banget sama kamu. Kamu tuh lulusan S2, gitu aja tuh gampang banget ditipu. Tadi hidup pakai uang apa? Ya kamu kerja lah. Selama ini kerja lembur, pagi pulang pagi. Siapa cuma aku? Kamu pikir kerja itu gampang? Kenapa sih kak mereka berantem terus? Urusan kamu. Cakra, gak sampai 3 kok ya. Kamu udah tentu kamu kayak gitu, kamu diemin aja. Udah lah. Revani. Hati-hati di jalan, Pak. Iya, Kak. Nama gue Cakra Adi Pratama. Tahun ini gue duduk di kelas 11 IPA. Gue sekolah di SMA swasta yang cukup bergengsi. Sebenarnya gue akan menambah tuntutan ekonomi kalau gue tetap sekolah. Nilai gue gak mampu masuk negeri. Mau gak mau harus tetap sekolah di sini. Di sekolah gue kesenjangan sosialnya benar-benar kelihatan. Kadang hal itu bikin gue gak percaya diri ke sekolah. Banyak teman-teman gue yang udah berangkat naik mobil motor sendiri, minimal ojek online lah. Tapi gue cuma bisa naik angkutan umum sama jalan kaki. Malu, apalagi kalau teman udah nyinggung masalah cewek. Tiap remaja pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Siapa sih yang mau sama anak pas-pasan gak punya motor mobil mewah? Yang kalian lihat tadi adalah contoh menu sarapan gue. Mungkin karena saking gak mampunya keluarga gue untuk beli makanan, gue dan adik gue harus sarapan argumen setiap pagi. Nasib gue agak kurang beruntung. Ayah gue ditipu. Semua uang dan simpanannya udah habis. Dan dia bangkrut. Ibu gue gak bisa bantu banyak karena gak punya pekerjaan. Kalau gue tahu nasib gue bakal kayak gini, gak bakal dia masuk sekolah ini. Iya bu, kenapa? Kamu ikut saya dulu ya? Ngapain bu? Kenapa bu? Ini surat pernyataan kamu yang kedua. Kamu belum bayar SPP selama 3 bulan. Kalau 2 minggu ke depan kamu belum bayar. Bu, saya butuh keringanan. Karena keadaan saya dan keluarga saya itu. Cakra, ibu tahu. Tapi ini peraturan sekolah. Bu, tolonglah. Saya butuh keringanan. Maaf. Kalau kamu belum bisa bayar, kamu tidak bisa melanjutkan sekolah di sini.
itu Luna. Di sebelahnya ada Rafa. Seperti rupanya kebanyakan, gue juga kenal apa itu perasaan. Spesifiknya, perasaan tertarik sama lawan jenis. Perasaan itu gak pernah hilang dari setahun kemarin. Tapi sampai sekarang, gue masih gak bisa deketin Luna. Gue tahu dia malu kenal sama gue. Yang di sebelahnya Rafa. Anaknya tajir. Mantan pacarnya banyak. Jago juga deketin cewek. Padahal kalau dilihat-lihat, gue tuh jauh lebih menarik dibanding Rafa. Dan gue gak tahu atas dasar apa Luna lebih milih Rafa. Asal nih gitu emangnya. Lalu siapa? Dia cewek gue, dia juga mau dipegang sama gue. Lalu tau dari mana dia mau dipegang? Dari Raf, gak dipancing. Mau aja gue ribut. Tapi gue gak ada hak untuk mengutarakan perasaan. Jadi lagi, semua masalah dari masalah ekonomi sampai masalah hati gue simpan sendiri. Sombong banget, selama ini yang nyari kerja pagi-pagi siapa? Yang duduk di rumah siapa? Udahlah, aku gak bisa sama kamu kalau kayak gini caranya. Kamu minta cerai? Hari ini cukup membuat gue resah. Rasanya semua masalah berpusat ke gue seorang. Kenapa harus gue yang dapat, bukan orang lain? Apa cara buat keluar dari masalah yang terus-terusan datang? Pagi ini gue harus sarapan. Karena itu, gue gak bisa berangkat naik kendaraan. Karena uang yang gue punya cuma bisa untuk beli sarapan nanti. Bude, pesan Bude. Pesan Bude nih. Digoreng ya Bude. Iya. Ya, makasih Bude. Iya. Sama Cici gue. Dia Alif, teman lama gue dari SD. Anaknya emang suka bergaul,
gampang diajak bercanda, suka bantu orang. Intinya, buat gue dia tuh orang paling bener lah di dunia ini. Oh iya, cuma dia manggil gue pakai nama belakang gue, Tama. Emang bawa dari kecil dulu. Lah, Tama. Tumben di sini? Iya, Lih. Gue lagi pengen sarapan. Oh. Dek, ini udah pada. Makasih, Dek. Mana ya? Gue lihat-lihat, lu lagi banyak masalah nih? Kagak, betul mas. Ya, gue lihat-lihat doang. Gue Adrian. Bukan yang gue so akrab nih. Gue cuma mungkin aja gue bisa bantu. Sebenarnya sih, gue lagi butuh kerja nih. Yang bisa dapat duitnya banyak dan cepat. Pas banget nih. Gue ada bisnis. Lu bisa jadi kurir gue. Apaan? Tapi lu bisa jaga komitmen gua. Ya, entah gua aman, barang aman. Ya, adalah yang lu simpen aja nomor gua dulu. Ini narkotik kiri dah. Ntar kalau lu butuh, tinggal calling-calling aja. Iya, yeah, gampang-gampang. Gua cabut ya? Iya, yeah. Ngomong, tadi gue gak sengaja denger lu, obrolan lu tadi. Siapa? Tadi, sama orang yang pas lagi sarapan. Iya, terus kenapa? Gue rasa lu harus lihat hati-hati. Hati-hati gimana maksudnya? Ya, hati-hati aja sama orang baru. Gue kan teman lama lu nih. Lu harusnya percaya sama gue. Masalahnya, dari dulu tuh, kalau ada apa-apa, gue duluan yang ngerasa. Itu masalah lu sendiri kali. Gak apa-apa buat gue. Tam, sambilin gue lah. Gue tuh khawatir sama lu kalau kayak gini. Lu tuh terlalu protektif, Liv. Kalau emang gue lagi ada masalah terus ada jalan keluarnya, kenapa enggak? Gue tuh tahu lu tuh lagi banyak masalah dari kemarin. Cuman ya kalau udah salah, lu udah salah masalah lakuin. Udah lah, Liv. Gila lu ya? Apaan sih, Lih? Lu tuh harusnya hargain gua yang masih nahan lu. Kalau gua bukan teman lu, gua gak mau ngurusin lu. Ya udah, sono. Gua juga gak betul lu. Gua tuh udah capek dari dulu omongin kayak gitu. Kesannya gua mulai yang salah. Posisi gua tuh lagi susah, ngerti gak lu? Sam, sekarang gua serahin ke lu deh semuanya. Intinya, lu ingat aja, kalau ada masalah, gue bisa bantu. Karena gue tahu, gue tuh teman lu dari dulu. Teman. Lagi sama lu. Gue Cakra. Gimana kurir yang tadi? Besok kita ketemu di warung yang sama. Gue kasih barang ke lu. Tugas lu cuma anterin barang ke klien gua. Namanya Rafa. Kebetulan satu sekolah sama lu. Kelas 11 IPA. Lu ketemu sama dia di koridor lantai 2. Dan kalau dia bilang masalah salju, lu tinggal kasih barangnya saja. Yo. Masalah bayaran? Lu terima 40 juta. Nanti lu ambil cek dari Rafa dan lu harus kasih lagi ke gua. Lu serahin cek ke gua di warung kita ketemu. Deal? Deal. Si Rafa lagi. Kenapa, Raf? Masalah itu aku transaksi sama siapa? Ada temen lu namanya Cakra.
Gua nggak tahu dia kelas berapa. Tapi pokoknya lu ntar ketemu sama dia di koridor lantai 2. Terus kalau misalnya lu udah ketemu dia, lu tanyanya tentang masalah salju. Caka, seriusan? Iya, emang kenapa? Apa sih? Gua kenal sama dia. Oh yaudah, bagus. 300 sama 40 kan? Iya, gak kurang gak lebih ya. Awas, gue masih megang alamat lu. Iya, santai. Yaudah, oke. Okay. Eh, tapi serius nih, Caklar, lu gak bohong-bohongin gue kan? Iya, batu banget. Yaudah, Titi. Besok ya. Yaudah, gue mau ngerjain lagi nih. Awas, ini nelpon gue lagi. Masalah apa lagi sih? Kamu gak tahu Cakra dapat SP2? Masalah apa? Dia udah nambah lagi? Ya enggak, bukan lah. Lihat tuh, dia belum bayar SP 3 bulan. Kamu dengar gak sih aku ngomong apa? Aku tuh capek ngikutin kamu. Kamu tuh tolong punggung keluarga. Nah kan, mulai lagi. Kamu mau mikirin aku apa? Kamu dari kemarin ngomel-ngomel, sekarang kamu gak bantuin aku. Gimana sih? Yaelah, udah buat kayak diminum. Ini gue minum. Aku tuh butuh duit buat makan hari ini, tau gak sih? Udah nih, ambil semua. Biar apa sih yang pergi gini? Ayo, Pan, berangkat. Sopan dong! Mampirin kamu siapa? Duh, berisik lagi kalian semua tuh. Cakra, lo kenapa deh kayak beda aja? Hah? Gak apa sih, cuma lo perhatiin agak beda aja. Gak apa. Begini. Iya, beda aja. Ayo deh, lo mau keluar lagi ya? Gue keluar. Kamu mau keluar juga? Gimana kalau gue ketemu? Ben, dia langsung gak? Lah, apaan sih ya? Lu duluan juga. Raf, gue lapar deh. Mau makan dulu gak? Iya, gue ntar pengen makan mie di sana. Iya sih, enak mie. Lu juga mau mie? Kenapa? Ada yang ketinggalan di sekolah. Lu duluan ke sana bentar ya, bentar. Raf, tunggu lah. Santai. Gua masih berani. Santai. Gua masih berani. Nah, sorry, bang. Ini jangan berani-beraninya lu. Gua masih punya alamat rumah lu. Sorry, gua nggak bermaksud.
tahu cara ini salah. Tapi ternyata dengan cara ini gue bisa bayar semua kebutuhan yang gue perlu. Akhirnya gue bebas dari surat pernyataan dan gak perlu takut kalah saing lagi sama anak-anak SMA gue. Yesterday I was in Burj Khalifa. I was in Dubai. Drove a Bugatti. I was on top of the world, man. I was on top of the world. Kenapa? What? Kamu kenapa? Kurang ajar namanya. Kamu kenapa? Saya butuh kokain. Kamu konsumsi? Yes. Ikut ibu sekarang ya ke ruang BK, ada yang mau diomongin sama kamu. Gua tahu. Udah ikut aja, jangan buang waktu. Ayo cepat ikut. Assalamualaikum. Cakra, tutup pintunya. Duduk di situ. Cakra, ibu butuh kejujuran kamu di sini. Kenapa sih, Bu? Kamu kenal dengan orang ini? Enggak, Bu. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Gini aja loh, Bu. Biar cepat, saya sama Cakra itu ada hubungannya. Kalau ibu nggak percaya, ibu lihat aja ada di sini. Kamu duduk di situ atau saya panggil polisi? Itu lagi kenapa sih, Bu? Masih pagi udah ribut. Cakra, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Nggak heran kamu bisa bayar SPP mendadak begitu. Kenapa sih, Bu? Kita terima laporan kalau kamu kurir kokain di sekolah ini. Transaksinya antara Adrian sama Rafa. Kalau kayak gini, kamu bisa ke bawah hukum, Cakra. Bu, kalau nggak ada bukti, ibu nggak bisa nuduh. Diam lo! Gua ada buktinya. Nih, Bu. Kalau ibu nggak percaya, ibu lihat aja sendiri. Cakra, Cakra. Ibu nggak habis pikir sama kamu. Halo. Lih, lu di mana? Lu di mana? Nih, udah dekat kok. Lagi nyampe kok. Yaudah, langsung ke rumah gua aja ya. Oh iya, iya, bentar ya. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Yuli. Masuk. Oh iya. Duduk. Gimana, Tam? Kabar lu? Nah, 2 tahun udah ketemu. Udah gue jadi lebih baik. Nah, yang pengen gue tanyain tuh, lu kenapa coba mau nembus denda gue? Gini, Tam. Gue kan teman lama lu nih. Gue tuh udah tahu lu tuh gak bakal kayak gini. Sebenarnya gue juga udah terka-nerka lah dari jauh hari. Lu tuh gak bakal kayak gini. Ya seperti yang lu tahu lah, gue orang cukup berada. Jadi gue nabung, gue kumpulin duit gue. Awalnya emang kurang sih, cuman ya gue cari-cari tambahan lah. Bentar, jadi lu kumpulin duit 500 juta cuma buat nebus denda gue? Itu gak masalah, Tam. Karena yang gue masalahin itu, emang lu masih mau temenan sama gue kayak dulu? Gue tuh tahu, gue sebenarnya teman yang lu butuhin. Mau sesusah apapun masalah lu nih, gue harus bantu. Karena ada istilah setiap kawan di dunia ini. Lev, gue bener-bener berutang sama lu. Tapi gue bingung, kenapa lu yang udah gue tinggalin cuma karena masalah sepele, masih mau bantuin gue? Karena gue sadar, Tam, jangan pernah nuntut perilaku orang baik ke kita, tapi tuntutlah perilaku baik kita ke orang. Alasan gua mau nebus denda lu nih, karena gua tahu lu tuh emang orang gak kayak gitu. Lu tuh cuma kepepet kondisi aja. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu,
Gue jadi ingat kata-kata Aristoteles. Buset, bro, Aristoteles. Ya, gue pernah baca di artikel, dia pernah bilang gini, sahabat itu satu jiwa yang terpisah dalam dua tubuh. Nah, itu alasan kenapa gue mau bantu lo, Tam. Liv, lo benar-benar teman gue yang gak bakal pernah gue sia-siain lagi. Dan sekali lagi, gue minta maaf banget sama lo dan terima kasih. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila pun terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah. Bintang untuk kau simpan cahaya.